Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara menyetem dan mencari titik nada standar biola. Pertama-tama kita download dulu aplikasi untuk menyetemnya. Namanya Tuner Da Tuner. Bisa download di Play Store. Lalu buka. Tekan tanda panah di atas. Oke. Izinkan. Pilih instrumen. Kita pilih yang tuning kromatik otomatis. Tekan, tekan, dan tekan. Nah, sekarang Da Tunernya sudah bisa digunakan. Sebelum kita menyetem, kita siapkan dulu pena, penggaris, dan label. Untuk label sendiri bisa dibeli di toko alat tulis. Langsung saja cara menyetemnya. Untuk senar nomor 1 ini namanya E, nomor 2 A, nomor 3 D, nomor 4 G. Langsung saja cara menyetemnya. Nomor 4 dulu ya. Ini G. G-nya harus G3. Kemudian nomor 3. Ini D, harus D4. Nomor 2 A, A-nya A4. Untuk nomor 1 E, E-nya E5. E-nya E5. Kita ulangi dari atas. Dia harus berada di angka 0. Caranya diputar di yang kecil ini. Kalau kurang sedikit. Harus berwarna hijau. Kemudian D. A-nya A4 berwarna hijau. Kemudian E. G3. Kemudian mencari titik nada yang lain. Sebagai contoh, senar nomor 3. Ini kita cari nada D crash. Oke.
kita tandai. Setelah kita tandai dengan pena, kita bisa menempelkan label. Kita tempelkan di antara titik tadi. Harus ada hijaunya. Lalu kita kasih nama. Decrease. Selanjutnya nada E. Kita tandai. Kita tandai seperti ini. Lalu kita pasang label di antara titik tadi. Kita kasih nama E. Lalu nada F. Masih senar nomor 3. Nah, kita pasang label lagi. Tempelkan di tanda tadi, di antara tanda tadi. Tandanya di sini. Ini namanya F. Lalu nada F crash. Tandai dengan pena. Tempelkan di antara tanda tadi. Di sini tandanya. Ini namanya F crash. Lalu selanjutnya nada G. Nah, kita tempelkan di antara tengah-tengahnya nada G. Sini tadi. Nah, ini namanya G. Ini sebagai contoh senar nomor 3, dan yang lain bisa diukur sendiri. Ini G. Ini A, G crash. Yang ini G crash. Ini A. Lalu A crash atau bebes.
ini B, ini C, lalu yang ini A, ini A keras, ini B, ini C, ini C keras, D, lalu yang nomor satu ini E, lossnya F, ini F keras, ini G, ini G keras, dan ini A. Nah, sekarang Yulanya sudah bisa dibuat belajar.